Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu buat kita semua. Malam ini kita akan segera lihat bagaimana kondisi rumah Bapak Aman yang baru. Doakan semoga rumah ini membawa keberkahan. Amin. Buat Bapak Aman keluarga beserta kita semua yang ada di sini. Amin. Minta tolong warga sekalian nanti untuk kita buka tirainya, kita hitung mundur dalam hitungan ketiga. Ya? Ya, terima kasih. Yuk, kita boleh mundur sedikit, Ibu. Ya. 3, 2, 1. Buka tirainya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Bapak sama alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Allah. Puji syukur. Ini sekarang menjadi kamar Bapak sama Ibu, ya. Sudah ada kasurnya, ada jendela kamarnya, ada lemari pakaian yang baru, Bu. Ibu bisa nyimpan pakaian di sini, ya. Alhamdulillah. Bagus nggak, Pak? Bagus, Pak. Terima kasih, Kak. Senang, Pak? Senang banget, ya. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana? Senang banget. Ini kamar Silvi, Umay, dan juga Alia. Ya. Alia, nih lihat kamarnya. Alhamdulillah.
Ini ada sedikit oleh-oleh buat Selvi, boleh dibuka. Kakak tolong buka ini. Ibu, tolong buka. Syifa, tolong buka. Boleh dibuka, sayang. Senang, Kak. Ada tempat pensiunnya juga. Itu apa, Teh? Lihat tuh, sepatu. Tuh, dapat sepatu. Coba lihat, ambil. Senang gak? Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah semangat belajarnya. Cita-citanya tercapai. Gak hanya ranking 2, nanti bisa jadi ranking 1. Ya, alhamdulillah. Sudah punya apa nih? TV. Ini apa namanya, Alia? TV. Senang nggak punya TV? Senang. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada meja makannya. Biasanya kalau makan di mana sebelum ada kita datang? Di bawah. Di bawah. Sekarang alhamdulillah sudah punya meja makan ya. Bisa makan di sini bareng-bareng. Bagus nggak, Sufi? Bagus. Alia, bagus nggak? Jempolnya mana? Sekarang dapat rezeki kompor gas, ada gasnya di dalam ya. Alhamdulillah bisa jauh lebih mudah masaknya ya, hati-hati. Nah ini ada meja cuci piringnya juga, bisa jauh lebih bersih. Ada lemari buat naruh piringnya juga ibu ya. Nah, ini ada lemari buat nyimpan makanan ibu ya. Nah apa ini namanya? Kulkas. Kulkas bagus nggak? Air, tempat nyimpan air ya. Buat nyimpan air apa? Air es. Bisa jualan es batu nanti ibu, ya pak ya. Buat nambah-nambah, jualan agar-agar bisa pakai ini, ya. Ini ada amanah. Ya. Ada amanah dari GTV, udah rumah, yaitu modal usaha sebesar Rp750.000. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Sekali lagi mudah-mudahan dengan modal usaha ini bisa memperbaiki perekonomian dari Bapak sama Ibu. Ya Allah. Nah, Bu, lihat tuh ada apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita berikan meja setrikaan, setrikaan yang baru. Ada tempat cucian yang baru, ya. Ini bisa mendukung pekerjaan ibu yang sekarang, ya. Karena ibu kan kerjaannya terima cuci gosok nih. Mudah-mudahan dengan ini bisa mempermudah. Alhamdulillah sudah dapat yang baru, yang jauh lebih bagus. Sekali lagi mudah-mudahan usaha ibu, apapun yang ibu lakukan bisa menjadi sukses. Amin. Dan bisa bermanfaat buat Amin. Keluarga semua, ya. Tadi ibu bercerita sama saya, dia tidak pernah mimpi bisa memiliki rumah sebagus ini. Begitu juga Bapak, apalagi Umay dan juga Alia. Tak lupa juga tadi Ibu turut mendoakan atau turut berterima kasih kepada teman-teman atau ibu-ibu semua yang sudah mendoakan beliau sehingga bisa mempunyai rumah sebagus ini. Pesan yang ia sampaikan pada saya adalah terima kasih buat adik saya yang selalu mendoakan saya. Terima kasih atas doanya, boleh kesini adiknya? Karena rumah adalah tempat kita untuk berteduh, tempat kita untuk melepas lelah, dan tempat kita untuk bisa kembali kepada kehangatan bersama keluarga. Sayangilah mereka selagi ada waktu. Saya Zia Latas, bersama teman saya Syifa, pamit undur diri.
saksikan terus Bedah Rumah hanya di JTV yang selalu memberikan kebahagiaan kepada seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.